Đấy. À, cái thơm á, xong một cô bán chú đi bán ra sinh đi. Đấy. Mereka buat gaya harimau, budak akan buat gaya tanpa menyebut. Dia buat gaya, murid, aku cik kat sana. Amusang, dia akan menegakkan mereka. Akhirnya, semua tu, akhirnya disebut harimau. Betul, harimau boleh hidup. Tapi lepas tu, kita pergi respon balik. Cik dan musang tetap juga berdiri hidup. Cuma, dia kena ikutkan gaya. Lepas tu, kita boleh ubah juga cikgu. Murid kita suruh dia buat menukis atau melakar benda buka hidup dan benda buka hidup. Ini adalah salah satu pendekatan pendekatan berbeza. Bagi murid yang tahu satu yang tak ada nak tulis, tak ada nak baca, dia boleh lukis. Jadi, Okey, untuk kaedah penulisan,
penulis dia orang kata, saya tertarik pada cikgu kata mengisi tempat kosong. Itu cikgu letak pada kumpulan apa? Kumpulan satu dua. Okey. Okey cikgu, ada untuk PM, kalau saya salah tolong betulkan. Ada kita bantu belajar dengan karangan pasang siap. Ayat pasang siap dan tim terpadu dengan isi tempat kosong. Jadi ini sangat membantu kita. Apatah lagi kalau kita letak gambar, gambar di tepi, seolah-olah dia gambar rangsangan. Pelajar-pelajar perlukan begini. Okey, tanya kepada pulang BX. Itu sahaja. Aku maaf agak cek-cek. Okey, mana dia seterusnya? Baik. Manusia lelaki kirim tuan. Hari ini kami memilih tajuk Dayamu. Dayamu ni, balik ke West River setahun ni. Cikgu, cikgu tanya, boleh masih dah ni?
Bukan Islam. Apa yang kita habis semua? Kita tengok pada perkara yang pertama, iaitu pendidikan abad ke-1. Kita menggunakan kaedah roleplay. Roleplay ni adalah satu kaedah yang berkaitan dengan main peranan. Maksudnya, kita akan memilih seorang budak datang ke depan untuk menunjukkan tata cara tayamum itu kepada murid-murid yang lain. Dan roleplay juga kita boleh gunakan. Biasanya roleplay kaisam akan gunakan bedak lah, menggantikan sebagai debu. Tayamum ni tahu kan, kita ambil air sembahyang, tak ada air, kita akan gunakan. Yang kedua ialah keadaan lisan. Lisan ni adalah berkaitan dengan perkataan mulut. Jadi ada keadaan ni adalah menyebut anggota tayamum. Maksudnya bermula daripada niat sampailah kepada tertiknya akhir sekali. Yang ketiga adalah sediakan satu kad. Kad tu adalah berkaitan dengan anggota-anggota tayamum. So budak-budak akan gunting kad tu ataupun susun kad tu, kemudian baru ditulis. Mula daripada niat, kemudian basuh muka, sapu debu tu, sampai ke siku. Lepas tu yang keempat adalah kaedah pemerhatian. Pemerhatian ni kalau menyusui kepada buku yang ditulis oleh Asyidah Asad berkaitan dengan kaedah pemerhatian. Pemerhatian ni adalah berkaitan dengan mata. Apa yang kita lihat dan apa yang kita boleh tafsirkan dengan penglihatan itu. Jadi adalah yang kita boleh buat adalah amali tayamum. Kita bahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan, dan setiap kumpulan akan ada seorang fesi ataupun pembimbing kepada murid-murid yang lain. Dia akan tunjukkan tata cara amali tayamum kepada yang lain, dan guru hanya bertindak sebagai facilitator. Maknanya membenturkan apa yang salah dan memberi penambahbaikan. Ini bahasa Arab. Okey, sedap. Kita balik.